Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Nah, di video kali ini beserta saringan. Nah, seperti ini saring sup yang sudah mengental dan memutih tadi. Nah, sesudah itu rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan lobak. Nah, teman-teman, misal nggak ada lobak, bisa diganti dengan labu, tahu putih, ataupun tomat. Pasti enak. Nah, tunggu sampai lobaknya matang. Kemudian, kurang lebih sudah matang, tambahkan sedikit garam. Garam secukupnya menurut selera ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, sup siap dihidangkan. Nah, seperti ini. Nah, mudah kan teman-teman? Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya. Sup ini sangat menyehatkan dan kaya akan gizi. Oke, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.